Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah? Kita udah kasih dalil yasinan, dia gak percaya kan? Kita udah kasih dalil tahlilan, percaya gak dia? Kita kasih dalil tawasul, percaya gak dia? Kita kasih dalil tabaruk, percaya gak dia? Gak percaya, apalagi aneh kasih dalil Nabi Khidir. Bisa gila dia. Jadi emang mereka yang ingkar ini gak perlu pakai dalil. Gak perlu pakai dalil. Karena mereka tidak berubah dengan dalil. Berubah itu hanya dengan hidayah. Hidayah itu karena akhlak. Maka kita yang ahlu sunnah harus lebih berakhlak dari mereka. Ya sering-seringlah ajak mereka ngopi. Ya. Mereka kan anti hisap. Jadi antum sama mereka puasa-puasa dulu hisapnya. Jangan debat mulu, gak berubah. Aneh udah dari tahun kapan ya, dakwah debat terus. Mereka butuh apa? Dari umur kita masih 18 tahun aneh udah debat sama mereka. Dalil-dalil semuanya udah di kepala. Dalil tawasul, dalil apa tadi? Tabarruk, dalil ziarah kubur, dalil mengirim Fatihah, semuanya udah di kepala umur 18 tahun. Ane sudah hafal itu 4 bulan ngaji Maki Ali Mustafa Yaqub almarhum. Kita buka semua yang dalil-dalil itu. Pulang saya ketemu orang Tamat Timur Tengah, udah 4 tahun jurusan hadis. Dia enggak hafal hadis yang kita hafal. Berubah enggak dia? Enggak, sampai sekarang dia masih begitu.